Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya buat pencerahan berkenaan dengan satu gurauan yang dibuat oleh timbalan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dalam apabila beliau bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim melaungkan reformasi dan ini telah pun dijadikan isu oleh pihak pembangkang. Kita tonton dulu video dia. Apa yang kita lihat daripada video ini, kalau kita nak positifkan maka positif. Jika kita nak negatifkan maka boleh dinegatifkan. Jika kita nak berniat jahat mengatakan bahawa ini mempermainkan kepada PH ataupun PKR tentang laungan reformasi, maka kita pun boleh katakan. Jika kita rasakan bahawa ini adalah satu gurauan pun boleh jadi. Jadi ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan Parti Bersatu iaitu Wan Saiful berkenaan dengan isu ini. Kita tonton dulu. Sebut nama Zahid Hamidi ni, saya nak minta kawan-kawan daripada Pakatan Harapan, PAS pernah duduk dalam Pakatan Rakyat sebelum ini, kami pernah duduk dalam satu, pernah duduk dalam Pakatan Harapan. Jadi kita tahulah sikit sebanyak apa sikap kawan-kawan dalam Pakatan Harapan ni yang sebenarnya asal usul perjuangannya adalah untuk agenda yang jelas, agenda reformasi. Jadi saya nak tanya kepada kawan-kawan dalam Pakatan Harapan, apa perasaan saudara-saudara, kawan-kawan semua apabila melihat Zahid Hamidi melaungkan perkataan reformasi? Bukan saja melaungkan, malah mentertawakan perkataan reformasi yang menjadi asas perjuangan selama ini. Ini satu perkara yang bagi saya amat menyedihkan. Apabila Pakatan Harapan sendiri mentertawakan, menyertai Zahid Hamidi dalam mentertawakan slogan yang diguna untuk berpuluh tahun lah kiranya selama ini. Dan inilah susuk tubuh yang dilindungi, diperjuangkan, disayangi, dicintai oleh kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Saya nak ajak semua yang ada semangat reformasi sertai dengan kami. Kita sedang diuji, kita sedang dituduh dengan pelbagai tuduhan, ditomah dengan pelbagai tuduhan. Saya melihat video Datuk Seri Zahid Hamidi apabila beliau bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila beliau melaungkan isu reformasi ini. Saya lihat mudah perkara ini. Apa yang nak diperbesarkan oleh Wan Saiful berkenaan dengan isu ini? Saya pun tak fahamlah geng-geng bersatu ini. Mereka suka membuat sesuatu yang propaganda tau. Yang mana video ini pada saya dan pada rakyat biasa, sebab itu laungan reformasi itu kita dengar. Yang mana mereka laungkan reformasi-reformasi. Dan kita tengok Dato' Sri Anwar Ibrahim pun terkejut. Suka kerana orang yang begitu lama, mereka selama ini telah pun dipisahkan dengan ideologi politik. Lebih kurang dalam 25 tahun daripada UMNO sehinggakan Dato' Sri Anwar Ibrahim ke PKR dan akhirnya bercantum semula. Dan mereka dah pun kenal antara diri mereka ini begitu lama. Dan akhirnya hari ini bersama menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi melaungkan reformasi ini, jelas menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan yang ada hari ini amat kukuh. Kerana dua-dua gandingan ini boleh bekerja sama dengan baik. Sebenarnya ini menjadi ketakutan kepada Perikatan Nasional. Terutamanya Wan Saiful kerana sekarang ni berdepan dengan kes mahkamah. Jadi dia melihat keakraban ini. Dia tahu bahawa hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi selaku pengerusi Barisan Nasional terus bersama dengan kerajaan yang ada hari ini, maka kekuatan dalam kerajaan hari ini begitu kuat. Ini yang mereka takutkan dan akhirnya kalau kita tengok Wan Saiful mengajak orang-orang PKR, orang-orang PH untuk bersama dengan mereka. Perjuangannya Perikatan Nasional ni apa? Perjuangannya parti yang bernama Bersatu ni apa? Parti yang bernama Bersatu ni bukan parti seperti PKR. Bukan seperti komponen Pakatan Harapan. Orang yang berada dalam Pakatan Harapan adalah orang yang nak reform. Orang yang tak nak perkauman. Orang yang tak nak bermain dengan sentimen keagamaan. Jadi bagaimana orang nak pergi menyokong Parti Bersatu ni? Tak ada keharmonian sama sekali. Yang dimainkan isu kaum, isu agama. Isu kaum, isu agama.
songlap duit, songlap duit. Nah, lepas itu tanah ngaku. Ah, ini orang tanah ikut parti yang seperti itu. Dalam parti baru, baru saja muncul dalam negara ini tiba-tiba kaya raya. Jadi awal-awal lagi parti seperti ini pasti ditolak oleh rakyat. Bahasa saya pun nak bercerita tentang reformasi. Dah tahu perjuangan reformasi ini lebih 20 tahun. Jadi kamu tidak pernah persoalkan apa dia yang ada di hati penyokong-penyokong PKR, penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Apapun terjadi, penyokong-penyokong ini tidak akan berganjak. Bukan seperti penyokong PN. Jadi tidak perlu nak menghasut sana, menghasut sini. Nak mengatakan bahawa Presiden UMNO mempermainkan reformasi. Pada saya, ya, saya tengok 1000% itu adalah bergurau. Dato' Sri Zahid Hamidi itu bergurau. Dato' Sri Anwar Ibrahim pun ketawa. Jadi gurauan itu tidak perlulah kita perbesarkan. Jadi kalau Wan Saiful sebagai seorang ahli politik, pimpinan muda, tak tahu bezakan yang bergurau dengan yang serius, dengan yang betul, dengan yang salah, maka kenapa jadi pemimpin politik? Hari ini menjadi ahli parlimen, tahap pemikiran dia cuma setakat itu saja, saya nampak tidak akan memainkan peranan untuk masyarakat. Hal sekecil ini pun Wan Saiful seolah-olah nak besarkan. Saya tengok dia, apabila dia membuat ucapan-ucapan di ceramah dia, di waktu dia membuat ucapan untuk raya dia, konon-konon nak mengambil alih Selangor. Hebat sangat Wan Saiful dalam politik ni. Boleh pergi jauh ke? Ini rakyat tertipu saja. Kali kedua ni rakyat tak tertipu, kita tengoklah. Jadi tak payah Wan Saiful nak menceritakan tentang parti yang ada dalam kerajaan hari ini. Kamu sibuk dengan kes mahkamah kamu. Kamu sibuk dengan parti bersatu kamu. Kamu sibuk dengan komponen Perikatan Nasional kamu. Jangan sibuk dengan urusan Zahid ke, urusan Anwar ke yang ada dalam kerajaan hari ini. Urusan mereka nak mengatakan bahawa reformasi itu betul atau tidak ke, urusan mereka nak mempermainkan, urusan mereka nak serius ke, nak bergurau ke, itu bukan urusan Wan Saiful. Wan Saiful tidak ada kena-mengena dalam urusan untuk timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri yang ada hari ini untuk dilihat ataupun untuk Wan Saiful nak membuat komen dalam isu ini. Dalam isu Dato' Sri Zahid Hamidi melaungkan reformasi, Wan Saiful tak payah masuk campur. Itu tugas kami yang ada dalam PKR, dalam PH, itu tugas UMNO Barisan Nasional dalam Barisan Nasional untuk menentukan itu bergurau atau tidak. Kalau kami dalam Pakatan Harapan tidak bising, Wan Saiful kirim salam banyak-banyak, kau pergi jauh-jauh, kau jangan sibuk dengan parti orang lain. Kau jaga parti kau, kami jaga parti kami. Jadi dia pergi sibuk komen parti orang lain, pasal. Kau pergi berambus jaga parti kau lagi baguslah. Jangan kacau parti orang. Inilah manusia yang tak sedar diri ni, Wan Saiful ni. Kau jaga Perikatan Nasional kau tu baik-baik. Kau jaga Parti Bersatu kau tu baik-baik. Jangan sampai kau didakwa, kau terima rasuah. Jangan sampai didakwa presiden kau, pengerusi kau kerana merasuah. Kerana salah guna kuasa. Ingat tu. Kau sibuk dengan parti kami. Pasal aku ni yang pimpinan negeri sebagai orang PKR pun tak bising isu itu. Yang dia pergi sibuk komen pula nak suruh orang PKR sokong dia. Pilah mabuk. Tak sedar diri ni orang. Orang bergurau pun dia sibuk nak jadikan isu. Inilah style mereka ni. Memainkan isu yang saya tak suka. Perangai. Bolehlah kita katakan macam haram jadah semua perangai budak-budak dalam PN ni. Pemimpin PN yang muda-muda ni tak nakal. Benda macam tu bergurau pun mereka nak seriuskan. So saya tak nak ulas panjang-panjang. Itu saja ulasan saya berkenaan dengan orang seperti Wan Saiful ni yang bebal. Sekian, terima kasih.